Jau, woy, lo ngapain lihat-lihat motor orang lo? Ini motor temen gue. Motor temen lo? Yoi. Emang ada yang mau temenan sama lo? Ada dong, terpaksa dia kayaknya. Motor apa nih? Ini motor Vespa tahun 62. Vespa tahun 62? PBB ya? Kalau nggak salah. Siapa yang punyanya? Yang punya namanya Guntur Panji Relawan. Oh iya. Orangnya tuh ya? Ini cowok tapi cantik. Mana orangnya? Nih. Ini orang ngapain lagi nih? Tahu nih. Nih, namanya Guntur. Lah, dia malah parkir. Lu jadi tukang parkir di sini. Ini cek ini Jawa, motor apa sih ini, Tur? Motor apa sih gue? Motor Vespa. Motor Vespa. Ini Vespa tuh motor apa skuter? Skuter. Bukan motor ya. Tapi ini keren juga ya, Vespa ya. Tahun berapa ini, Tur? 62. Tahun? 62. 62. Emang lu udah lahir tahun segitu lu udah punya motor ini? Itu tumpong gua. Tumpong gua yang lahir. Tuan motornya daripada. Ini zamannya sebelum PPKI. Motor gua. Nah, kalau nih orang-orang kan udah tahu nih pasti dari bentuknya nih dia pasti Vespa tahun tua, BBB atau dan semacamnya gitu kan ya. Nah, gua lebih suka mau nanya nih, lu kenapa sih milih Vespa? Kenapa? Kenapa milih Vespa? Sederhana aja. Sederhananya? Apa ya? Ini motor klasik, kan jarang ada yang punya. Sekarang udah banyak banget yang punya, udah banyak banget. Tapi ya nilai historisnya lah. Ini dari tahun 62 sampai sekarang masih hidup ya kan. Masih gua rawat dengan baik. Kalau ngerawat Vespa tuh gimana sih Tur nih? Bisa sampai setua ini dia? Dia minum jamu apa nih? Vitamin apa nih? Bisa hidup aja nih sampai sekarang? Ah, ini nyonya menir ya. Tapi sebenarnya buat para pengguna Vespa, hal yang harus diperhatikan biar Vespanya tetap fit, jalan kemana-mana aman apa aja sih? Yang penting niat punya Vespa. Yang nggak sabar bukan Vespa kalau nggak mau bro. Kan bener kan niat. Pertama tuh semua tuh niat. Kedua duit. Mas ini siapa sih mas? Gak tau, kamu siapa sih? Oh, saya siapa? Maaf kawan-kawan, kita ada iklan pocong di sini, pocong kain hitam, yang lagi ditinggal istrinya, dilema nih. Jadi jangan hirokan aja Vespa sama yang punya. Nah dulu sebenarnya di Indonesia tuh berarti banyak motor-motor Eropa kayak gini ya? Ya, dan gak semua orang bisa punya Vespa waktu itu. Sebelum masuk penjajahan Jepang. Dan dijajah juga motornya oleh Jepang. Pabrikan Jepang. Sekarang pabrikan Jepang banyak. Ada ya macam-macam itu semuanya ada berbendera Jepang soalnya sekarang. Termasuk lo juga dijajah sama Jepang. Iya, gue naik Scorpio. Nah lo yang mau beli Vespa tuh yang harus diperhatikan lo harus sabar ya. Harus teliti ngurusnya, gak cuma pakai doang, terawat. Dan dapat indah seperti ini. Ada lagi boy, kalau lo pengen beli Vespa jangan tanya harganya berapa cuy. Itu bikin sakit hati lo sendiri malah. Harganya kayak batu ya. Harganya kayak batu. Lo berani? Lo berani bayar berapa untuk motor yang pengen lo punya itu? Kalau lo sebutin harganya berapa mang? Nah, lo punya duit berapa gitu? Pasti jawabannya. Nah lo punya duit berapa buat bayarin ini? Kata Jawa tuh, gue punya goceng bayarin boleh nggak? Waduh, sorry bro.